Halo sahabat pecinta tanaman, jumpa lagi dengan Dani Garden. Kali ini Dani Garden mau sharing bagaimana mengoptimalkan tempat yang ada untuk meletakkan tanaman-tanaman anggrek kita. Sahabat pecinta tanaman, kadang-kadang lahan di tempat kita itu terbatas, sehingga apabila kita mempunyai tanaman anggrek yang banyak, kita kadang kesulitan menempatkannya. Untuk itu, saya mau sharing tentang bagaimana menempatkan anggrek-anggrek ini secara optimal, ya. Sahabat, tempat ini aku gunakan untuk menanam anggrek bulan. Ya. Tadinya ini adalah kosong, ya. Ini adalah kosong, kemudian rumah saya kebetulan ada lantainya tidak datar, ya, maksudnya tidak rata, ada yang di bawah, ada yang lebih pendek, sehingga ini ke bawah tuh jaraknya 1-2 meter. Nah, ini sangat bahaya kalau tidak ada pembatasnya. Daripada saya kasih tembok, maka saya kasih tempat ini, yaitu kotak-kotakan ini, ya, untuk menempatkan tanaman anggrek bulan saya. Untuk membuat kotak-kotakan ini, teman-teman bisa meminta tolong pada tukang las, ya, untuk membuatnya, ya. Ini dulu waktu aku belum tahu, aku bikin kotak-kotak ini, ya. Jadi dilas satu persatu. Tapi ternyata sekarang tuh ada yang jual, yang memang di toko besi itu sudah ada yang ada kotakannya. Tinggal kita mau butuh mau kotakan 5 cm kali 5 cm, 10 cm kali 10 atau ukuran yang lainnya, ya. Tinggal bilang saja ke tokonya. Nah, kemudian saya tidak menggunakan bulatan-bulatan untuk menempatkan pot, ya, karena ini memang saya rancang untuk anggrek bulan yang mungkin tidak terlalu berat, ya, dibanding dendro, ya. Saya menggunakan cara, kita lihat, ya, barangkali bisa menginspirasi teman-teman. Ini saya lubangin 1-2, terus saya masukkan kawat, terus dipengkokkan ini, ya. Nah, itu cara seperti itu, ya, di dalam seperti ini. Nah, terus tinggal dicantelin aja. Nah, keuntungan dari cara ini adalah, ya, sahabat tidak usah memikirkan ukuran potnya, ya, karena nggak perlu masuk ke dalam satu lingkaran, ya. Kita cukup bisa menggunakan pot ukuran 12, ukuran 10, ukuran 15, mungkin 17, ya, kalau sampai 20 kayaknya terlalu berat, ya, dia, ya, ya, untuk menanam anggrek bulan, ya. Selain itu sahabat, ini ada tiang kanopi, ya, ya, ini yang tadi, ya, kita lihat, ya. Ada tiang kanopi. Di dalam tiang ini aku buat lekukan seperti ini aja, ya, yang jelas, ya. Ada beberapa lekukan seperti ini. Kemudian ini untuk letakkan anggrek. Ya, siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman, ya. Ini juga. Jadi tiang ini tidak hanya berdiri tegak, tapi bisa lebih artistik, ya teman-teman. Ini saya beri anggrek, bawahnya juga anggrek. Selain itu, karena di sini untuk menuju ke bawah itu ada tangga, ya, ada tangga. Sepanjang pegangan tangga ini, ya, saya tempatkan juga anggrek-anggrek saya, ya, bisa untuk menempatkan anggrek. Caranya gimana? Jadi ini kita lihat, ya sahabat. Nah, ini adalah tangga untuk pegangan. Sebelahnya dikasih besi lagi, terus dikasih bulatan-bulatan. Nah, ini sesuai ukuran pot yang mau ditempatkan, ya. Ini agak gede, jadi ini ukurannya agak besar. Tapi kalau misalnya potnya yang kecil, ya, mungkin lingkarannya akan lebih kecil lagi, ya. Jadi ini saya beri. Nah, bisa untuk menempatkan. Terus sahabat, sepanjang tangga saya letakkan anggrek dendrobium. Jadi sini agak bagus, subur, karena kalau pagi kena sinar matahari pagi, ya. Nah, kemudian di sisi lain,
Nah, ini kebetulan berbatasan dengan tembok tetangga, ya. Ini saya beri tempat seperti ini. Nah, ini untuk tempat anggrek. Ini untuk tempat anggrek bulan. Anggrek bulannya. Ya. Ini ada di sini anggrek bulannya. Tempatnya seperti apa? Ini saya bikin rak seperti ini, saya tempelkan. Kemudian saya letakkan tanaman anggrek di sini, anggrek bulan. Ya. Ini mungkin bisa menjadi tembok ini tertutup oleh anggrek tersebut. Bisa juga ini saya bikin kotak-kotakan di sini untuk menyambung dari ini, untuk menyambung dari sini ke sana. Saya buat kotak-kotak seperti tadi, tapi cuma ini ukurannya agak besar ya. Nah, ini saya tanam anggrek ini. Harapannya nanti kalau dia berbunga, aduh, mungkin agak silau ya. Ini saya tempelkan, dia nanti akan bisa seperti tirai. Kalau bunganya pas bareng-bareng akan cantik sekali. Cuma sayang ini belum berbunga secara serentak ya. Moga-moga aja nanti bisa untuk berbunga secara serentak ya. Ini sahabat. Nah, mungkin ada lagi yang bisa menginspirasi teman-teman ya. Ini juga pagar saya tempelin ya. Ya. Kita lihat sahabat koleksi aku yang lain ditempatkan di mana ya. Nih. Ini anggrek Cattleya ya. Nah, caranya apa, di atas ini? Ini saya kasih gantungan seperti ini, memanfaatkan biar dia bisa digantung ya. Begitu juga di tempat sana. Ini adalah di bawah teras ya. Di bawah ini pinggiran saya kasih dua pal. Saya kasih begini. Nah, terus bisa untuk menempatkan anggrek-anggrek kita. Ini kena panas jadi kelihatan kayak kuning ya, padahal ada matahari ya. Ini. Kemudian di balik pagar teras ini juga aku letakkan anggrek-anggrek onsiku ya. Nah, mungkin dari sebelah sini dia lebih jelas. Jadi ini di sini aku beri tempat seperti ini, aku cantol seperti ini. Ya. Begitu juga untuk sebelah sana ya. Nah, ini adalah tempat-tempat yang bisa kita gunakan. Sahabat pecinta tanaman, itu tadi saring dari Dani Garden ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan kalau sudah subscribe, terima kasih ya. Mungkin ini bisa di-share ke teman-teman pecinta tanaman yang lain. Sampai jumpa lagi dengan Dani Garden. Semoga bermanfaat.